pakai tali ya. Kalau sambelnya enggak ada ya. Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dan pastinya ketemu lagi dengan Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Oh ya, sebelumnya Bunda ucapin terima kasih banyak ya udah klik video Bunda kali ini. Dan Bunda ucapin juga terima kasih buat semua teman-teman yang udah klik tombol subscribe, juga like, share. Oh ya, weekend ini insya Allah rencananya Bunda juga Ayah mau kedatangan tamu, yaitu keluarga dari Kampung Melayu. Tepatnya adalah keluarga Ayah atau kayak kakak-kakaknya Ayah gitu. Dan terakhir itu Bunda ketemu sama keluarganya Ayah kurang lebih 1 tahun gitu ya, pas Abang Maher lahiran. Terus setelah itu karena ada pandemi, jadi Bunda sama Ayah juga anak-anak udah gak pernah lagi nih main ke Kampung Melayu. Dan pas bulan ini adalah bulannya 1 tahun Abang Maher. Kebetulan keluarga Ayah dari Kampung Melayu mau main ke rumah dan mau ketemu Abang Maher. Oke. Makan-makan sederhana gitu deh di rumah. Tapi yang pasti kalau masak nenek ya. Kalau Bunda cuma belanja aja, terus sama paling Bunda bantuin nanti tuh nyiangin sayuran atau nyiapin bahan-bahan untuk dimasak sama nenek. Dan sekarang ini Bunda mau beli ayam dulu nih. Dan Bunda lihat ada ayam super gitu, ada ayam gede-gede banget gitu ukurannya. Dan untuk ayam yang gede-gede ini, satu ekornya harganya tuh Rp55.000. Oh ya, ayam ini rencananya nanti mau dimasak sama nenek ala-ala apa ya, tumis cabai bawang tomat gitu. Wah, pokoknya mantap banget deh kalau udah lauk atau sayur atau ikan-ikanan atau ayam gitu dimasak. Mana pasti hasilnya atau rasanya tuh mantul. Oke, sekarang Bunda lagi nunggu ayamnya dipotong dulu nih. Jadi tadi ayam yang besar di lanjut. Setelah tadi Bunda udah beli ayam dan udah nungguin tadi ayamnya dipotong-potong, sekarang Bunda mau beli sayurannya. Untuk sayurannya Bunda belinya gak banyak, cuma rencananya mau bikin sayur asem gitu. Terus karena cabai bawang kata nenek udah ada di rumah, jadi untuk sayuran lainnya Bunda tinggal nambahin tomat dan juga mentimun untuk lalapannya. Thank you.
Okay, sekarang Bunda udah sampai di rumah. Dan sekarang Bunda mau bantuin Nenek buat nyiapin bahan-bahan atau kayak nyiapin sayurannya dulu. Oh ya, ini ada jengkol. Siapa yang gak tahu jengkol? Dan kalau jengkol ini kebetulan udah dibeli sama ayah dari tadi malam dan udah Bunda rendam selama satu malam. Dan sekarang tinggal mau Bunda bersihin, terus Bunda potong-potong dulu sebelum nanti dimasak sama Nenek. Oh ya, tips ya, kalau mau masak jengkol itu kata Nenek sih harus direndam dulu biar empuk dan mantul. Nah, setelah tadi kulit jengkolnya udah Bunda bukain atau Bunda kupasin, sekarang Bunda mau potongin jengkolnya dulu nih. Terus rencananya jengkolnya nanti mau dimasak sama Nenek bumbu cabai bawang gitu sih. Dan rasanya tuh enak banget walaupun cuma pakai cabai merah dan bawang merah doang. Lanjut, sekarang Bunda mau nyiapin bahan-bahan untuk sayur asemnya. Jadi kalau sayur asem mungkin standar ya, sama semuanya. Tapi setahu Bunda untuk sayur asem itu ada dua. Ada yang sayur asemnya pakai santan gitu, terus ada juga yang sayur asemnya bening alias cuma bumbunya tuh diulek cabai merah dan bawang merah aja. Nah, kalau Nenek di sini pakai yang diulek gitu deh bumbunya. Dan ini dia hasilnya. Udah jadi deh. Tadi ini jengkolnya udah dimasak sama Nenek dan udah mateng. Bumbunya kata Nenek cuma pakai cabai merah, bawang merah, garam, roiko, sasa, dan udah sih itu aja. Terus semua bumbunya diulek, ditumis, dan baru dimasukin jengkolnya. Oh ya, sebelumnya jengkolnya digoreng dulu ya, biar semakin empuk. Terus satu lagi, ini ada ayam tumis cabai bawang tomat. Jadi ayamnya tuh sebelumnya digoreng dulu, habis itu bumbu-bumbunya cabai bawang sama tomatnya tuh diiris-iris aja. Terus setelah ayamnya udah digoreng terus diangkat, baru deh dimasukin bumbu-bumbunya. Setelah mateng baru deh digabungin semuanya. Oh ya, di sini juga Nenek nambahin bumbu lainnya sih, selain ada cabai, bawang, dan juga tomat. Udah gak sabar nih Bunda mau makan. Nah, setelah tadi masakannya udah Bunda siapin dan udah rapi dimasakin sama Nenek, sekarang Bunda mau nyiapin buah-buahan dulu. Jadi tadi ayah udah beli buah-buahannya,
Di sini ada buah jeruk dan juga ada buah mangga untuk pencuci mulut gitu deh. Selesai. Akhirnya persiapan masak-masak, terus juga nyiapin makanan, terus juga bersihin rumah. Udah selesai. Sekarang tinggal nunggu keluarga dari Kampung Melayu datang. Terus ini ada Bang Maher nih yang udah seneng banget mau kedatangan keluarga dari Kampung Melayu. Oh iya, di sini tadi masakannya udah siap nih dan udah jadi dimasakin nenek. Ini ada jengkol balado dan ini jengkolnya empuk banget, super empuk karena udah bunda rendem sebelumnya ya selama satu malam. Terus ini ada ayam atau tumis ayam cabe bawang tomat gitu, nggak tahu deh nenek tuh bumbunya pakai apa, yang pasti enak banget. Oh ya, dan terus nih ini dia nih si sayur asemnya. Jadi sayur asemnya tuh kuahnya bening gitu ya, karena bumbu-bumbunya cuma diulek. Tapi ada juga sih yang bunda tahu cabai bawangnya tuh diiris gitu, jadi warna kuahnya tuh lebih bening lagi. Oke, sekarang bunda, ayah, dan anak-anak tinggal nunggu keluarga dari Kampung Melayu datang deh. Oke, alhamdulillah tadi keluarga dari Kampung Melayu udah datang. Terus juga udah main dan terus juga udah temu kangen sama anak-anak, terutama sama Abang Maher. Karena udah lumayan lama ya, udah 1 tahun pas lah gak ketemu Abang dan akhirnya baru ketemu lagi. Oh iya, tadi bunda lupa buat videoin keluarga yang dari Kampung Melayu. Aduh, karena saking senengnya, saking happy-nya
saking bahagianya didatengin sama keluarga dari kampung Melayu, terus kayak enakan ngobrol, kayak enakan cerita, terus juga kayak enakan tadi makan bareng kan, karena udah lama banget gak ketemu. Sampai ayah sama bunda lupa deh buat videoin ya. Aduh. Jadi sekarang keluarga dari kampung Melayu udah pulang, dan alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi. Terus lanjut, sekarang ayah sama bunda mau beres-beres dulu nih. Dan sekarang itu kebetulan udah jam 2 siang. Jadi tadi keluarga dari kampung Melayu tuh datangnya udah alhamdulillah dari lumayan pagi ya, dari jam 10, setengah 11-an gitu deh. Cuma sampai jam 2 aja, cuma sebentar tadi sih, gak sampai sore. Bunda pikir sampai sore, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah udah main ke rumah dan udah dateng, terus juga udah ketemu anak-anak, udah ketemu dan melepas rindu sama Abang Maher terutama. Terima kasih udah datang ke rumah. Oke, sekarang Bunda mau beres-beres dulu, dibantu sama ayah pastinya. Ikutin terus kegiatan Bunda di weekend ini sampai selesai.
lanjut nih setelah tadi Bunda udah beresin semuanya, udah nyuci piring, terus juga udah beresin meja makan. Kayaknya meja makannya mau Bunda pindahin deh ke tempat semula. Jadi mau Bunda pindahin di deket dapur gitu. Jadi biar ini perabotan abang atau mainan abang nih semuanya kumpul jadi satu di depan bareng sama motor-motor ayah. Sekarang Bunda mau geser meja makannya dulu kembali ke tempat semula, yaitu posisinya persis di depan meja piring samping dapur. Jadi biar gampang lah kalau misalkan mau naruh apa-apa ya di meja makan. Terus juga mainan abang tuh, mobilan, sepedanya abang, stroller, baby walkernya mau Bunda taruh di tempat tuh jadi satu, jadi di depan semuanya biar bareng sama motor ayah lah. Untungnya belum ada sofa ya. Kalau udah ada sofa, Bunda bingung nih barang-barang abang mau ditaruh di mana. Nah, jadi beginilah suasana pasina atau keadaan ruang tamu Bunda yang tanpa sofa ini. Tapi alhamdulillah sih, karena belum ada sofa, jadinya ruang tamu ini bisa digunakan untuk
berbagai kebutuhan atau kayak multifungsi gitu ya. Bisa jadi ruang tamu, bisa jadi ruang makan, bisa juga jadi ruang keluarga, bisa jadi ruang santai, dan pastinya bisa juga jadi garasi. Kayak ini nih, motor ayah, terus juga ada mobil-mobilan abang, sepeda abang, stroller abang, terus juga baby walker abang diparkir dengan apa ya, dengan rapi di ruang tamu bunda ini. Oke, kalau gitu sekarang bunda mau nyapu dulu, terus abis itu bunda mau ngepel ruang bawah karena memang tadi belum disapu dan belum dipel juga. Setelah itu, karena sekarang gak terasa udah 3:30 sore, bunda mau bersih-bersih, mau mandi, terus juga mau sholat, terus lanjut mau siap-siap ajak anak-anak main, karena ini weekend. Weekend itu waktunya anak-anak buat main, ya sekedar keliling-keliling rumah aja gitu sama ayah, tapi anak-anak udah happy kok gitu doang. Oke, kalau gitu bunda lanjut bersih-bersih dulu ya. Oke, jadi cukup sekian dulu video kegiatan weekend bunda kali ini. Yang tadi alhamdulillah bunda dan ayah juga anak-anak kedatangan keluarga dari Kampung Melayu. Terima kasih udah mau main ke rumah. Sampai ketemu lagi sama keluarga di Kampung Melayu di hari-hari selanjutnya. Terus juga bunda ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah selalu support dan setia dengan menunggu channel YouTube bunda atau menunggu video bunda. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah like, share, komen, dan juga pastinya subscribe channel YouTube Keluarga Sederhana. Bunda ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, kalau gitu bunda pamit undur diri dulu. Terima kasih udah klik video ini dan udah nonton video ini. Dan pastinya sampai ketemu lagi di video bunda selanjutnya. Oke, kalau begitu bunda pamit dulu. Bye, assalamualaikum.